lagi di YouTube channel aku, Cita Varianti. Di video kali ini aku bakal ngasih tips buat kalian gimana caranya bikin bulu mata yang cetar dan badai tapi tanpa bulu mata palsu, cuman pakai maskara. Yang kalian butuhkan pertama adalah jepit bulu mata, powder, dan maskara. Nah, yang pertama, kalian harus jepit dulu bulu mata kalian. Aku bakal kasih tahu kalian gimana caranya aku jepit bulu mata supaya benar-benar lentik dan naik. Biasanya kalau misalkan ngejepit bulu mata kan kayak gini tuh. Nah, kalau misalnya aku ngejepit bulu mata, setelah dijepit, aku bakal tarik ke atas. Setelah tarik ke atas, aku pump si jepitan bulu matanya kayak sekitar 10 kali. Ya, itu enggak ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baru aku lepas. Nah, ini udah selesai dijepit, kalian bisa lihat nih, lebih lentik, lebih naik. Ini yang belum dijepit. Cara jepitnya harus kayak gitu ya, kayak aku tadi. Selanjutnya ambil maskara, kalian bisa pakai maskara apa aja. Ini aku pakai L'Oreal Lash Paradise. Dan cara pakai maskara itu harus sabar. Jadi biasanya aku pakai bener-bener dari pangkal bulu mata sampai ujung pelan-pelan gitu. Jadi dari bawah tarik ke atas, kayak di sisi rapi gitu. Jadi dia tuh nggak menggumpal kalau kayak gini. Apply sampai bagian depan. Ini udah aku apply satu layer maskara karena aku apply-nya tuh dari pangkal sampai ujung pelan-pelan. Dia tuh nggak ngegumpal, cantik kan? Ini yang udah di apply, ini yang belum. Selanjutnya, supaya kelihatan lebih panjang, kita bisa tambahin powder. Kalian bisa ambil compact powder kalian, terserah merek apa aja. Terus kayak diambil gitu ya, di antara tangan kalian. Terus di apply, kalian kayak pegang si bulu mata kalian. Jadi kayak ngelapisin si maskara itu pakai si powder. Jadi ini menambah volume dan panjang bulu mata kalian. Setelah di apply powder, kita lanjut ke maskara layer kedua. Cara pakainya masih sama kayak tadi. Cuman yang layer kedua ini aku pakainya kayak agak zigzag gitu. Supaya dia kelihatan lebih tebal dan lebih panjang. Nah, cara ini bisa kalian ulangi sih, lapisin powder lagi, terus layer lagi maskaranya sampai kalian dapetin hasil yang kalian inginkan. Kalau aku cukup satu layer aja, menurut aku kayak udah cukup natural, panjang, dan cetar. Nah, jangan lupa apply juga di bulu mata bawah kalian. Biasanya kalau misalnya pakai maskara di bulu mata bawah tuh kayak suka beleberan ya. Pakainya yang sabar, pakai perasaan biar dia tetap rapi gitu ya. Nah, ini aku udah selesai apply maskaranya. Aku bakal kasih lihat secara close up. Nah, selanjutnya tinggal dilanjutin aja lah ya ke sebelah sini. Udah cetar deh pokoknya, mata kalian udah bagus. Dan kalau misalnya kalian punya request video selanjutnya yang harus aku bikin, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Nanti aku bakal bikinin videonya. Oke, see you in my next video. Bye!